الحمد لله الذي وفق من شاء من خلقه بفضله وكرمه وخذل من شاء من خلقه بمشيئته وعدله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثل ولا ند له ولا حد ولا جسة ولا أعضاء له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعدمنا وقاعدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. معاشر المسلمين رحمكم الله, mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama pada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Sebab tidak ada bekal yang baik yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kecuali dengan takwa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan jasmani maupun rohani. Secara jasad, yakni kita bisa hadir di masjid yang mulia dan berkah ini untuk beribadah sholat Jumat bersama dengan yang lainnya tanpa halangan sakit maupun halangan yang lainnya. Sedangkan secara rohani, kita semua dapat diberikan keimanan untuk meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Serta kita sadar bahwa salah satu bukti keimanan yang ada di dalam hati kita, yakni kita semua tetap menjalankan ibadah sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Salawat beserta salam tetap kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi suri tauladan, uswatun hasanah bagi umatnya dan bagi makhluk di seluruh alam semesta. Hadirin yang dirahmati Allah, pada bulan Rajab yang merupakan salah satu dari 4 al-ashhur al-hurum, bulan-bulan haram, bulan-bulan yang suci dan mulia, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah
في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. Maknanya, sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Quran surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala menyebut 4 bulan tersebut sebagai bulan-bulan haram karena pada awalnya peperangan di dalamnya diharamkan. Hadirin yang dirahmati Allah, Abu Nuaim dan Ibnu Sunni meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali memasuki bulan Rajab, beliau membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Artinya, ya Allah, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, pada khutbah kali ini khatib ingin menyampaikan judul khutbahnya, yaitu keutamaan bulan Rajab. Rajab merupakan salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ada banyak peristiwa penting yang terjadi pada Rajab, di antaranya Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turunnya syariat salat 5 waktu dan perubahan arah kiblat. Saat bulan Rajab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah dengan lebih semangat serta berusaha mempersiapkan penyambutan bulan mulia dengan ibadah-ibadah yang ia lakukan. Doa-doa khusus Rajab pun dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penyambutan Rajab yang demikian mengandung arti bahwa Rajab adalah bulan yang spesial yang memiliki keutamaan-keutamaan yang patut dimengerti oleh kita sebagai umat Islam. Masyurul muslimin rahimakumullah, agar lebih baik dan lebih bersemangat serta penuh keyakinan dan harapan dalam ibadah-ibadah yang dilakukan dalam Rajab ini, ada baiknya mengetahui lebih dalam keutamaan-keutamaan di bulan Rajab. Di antaranya ialah yang pertama, membaca doa khusus memasuki Rajab. Ketika memasuki bulan Rajab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa khusus. Karena itu, sebagai umat Nabi Muhammad, mari memperbanyak doa atas kedatangan bulan Rajab. Salah satu bulan yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala Rajaba qala Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan." Artinya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki Rajab, beliau berdoa, "Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, dianjurkan untuk beribadah puasa. Sedangkan anjuran dasar ibadah puasa dari 4 bulan yang dimuliakan, termasuk di dalamnya bulan Rajab, telah ditegaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatih Al-Ghaib juz 16 halaman 54, yang merupakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma yauman min ashhurillahil hurum kana lahu bikulli yaumin salasuna yauman." Artinya, barang siapa yang berpuasa satu hari pada bulan yang dimuliakan Zulqa'dah, Zulhijjah, Mulharram dan Rajab, maka ia akan mendapatkan pahala puasa 30 hari. Maka dari itu, marilah kita semua untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik tetap istiqomah menjalankan ibadah wajib dan menambah ibadah sunnah yang lainnya. Karena salah satu nikmat seorang hamba yang hidup di dunia adalah dengan bersujud menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah melipat gandakan pahala di bulan Rajab. Manusia dan jin diciptakan Allah untuk beribadah kepadanya, sehingga bagi manusia apapun aktivitasnya
merupakan aktivitas yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat bulan Rajab tiba, penting untuk diketahui bahwa ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan akan dilipat gandakan pahalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ayyuhan nas innahu qad adallakum syahrun adzim, syahrur rajab, syahrullah tudhafu fihi alhasanat wa tustajabu fihi ad-da'wat wa yufarraju 'anil kurabat, ya yuraddu fihi lil mu'minina da'wah, faman iktasaba fihi khaira du'ifa lahu fihi ad'afan mudha'afa wallahu yudha'ifu liman yasha. Artinya, wahai manusia, sungguh telah menaungi kepada kalian semua bulan yang agung, yaitu Rajab yang merupakan bulan Allah. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan di dalamnya dan doa-doa akan diterima. Kegelisahan akan dihilangkan, doa-doa orang mukmin tidak ditolak. Barang siapa yang melakukan kebaikan di dalamnya, maka akan dilipat gandakan menjadi berlipat-lipat ganda. Dan Allah bisa melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang ia kehendaki. Hadis riwayat Anas bin Malik. Dengan memahami redaksi dalil di atas, maka sudah pasti semua amal perbuatan baik yang kita lakukan di bulan Rajab ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya dengan perbuatan yang buruk. Yang keempat, bersedekah membantu melonggarkan beban orang lain. Banyak keutamaan bersedekah seperti memadamkan murka Allah, menolak bala, melancarkan dan memperbanyak rezeki, memanjangkan umur, serta mendatangkan keberkahan dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Terlebih bersedekah membantu beban orang lain dengan ikhlas saat Rajab, akan dibangunkan istana di surga Firdaus oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah bersedekah dan berbuat baik sejauh kemampuan di bulan Rajab ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faraja 'an mu'minin kurbatan fi Rajab, a'tahu Allah taala fil firdausi qasam madda basarihi. Akrimu Rajab yukrimukumullah bi alfi karamah." Barang siapa yang melonggarkan satu beban kehidupan sesama saudara muslim di bulan Rajab, Allah akan membangunkan istana untuknya di surga Firdaus yang luasnya sejauh pandangan matanya. Karena itu muliakanlah bulan Rajab, Allah akan memuliakanmu dengan 1000 kemuliaan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kelima, menjaga diri untuk tidak berbuat zalim. Pada bulan Rajab ini Allah memerintahkan umat Islam untuk menjaga diri dari kezaliman, baik dilakukan oleh diri sendiri maupun kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala juga melarang untuk berperang yang dilakukan dalam Rajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan sebagaimana ketetapan Allah di Lauh Mahfudz pada waktu ia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu kepadanya 4 bulan itu, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa.
Quran surat At-Taubah ayat 36. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga kita bisa memahami lebih dalam tentang keutamaan-keutamaan bulan Rajab yang dapat dijadikan pijakan dalam melakukan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memberi kekuatan serta semangat kepada kita dalam menjalani ibadah-ibadah di Rajab ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberkahi umur kita semua dengan dijumpakan kepada bulan mulia yang lainnya, yakni Sya'ban dan Ramadan. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.